Alright, welcome back to Mas Moon Gaming. Yo, yo. Dan di video kali ini kita akan memainkan game Assetto Corsa Competizione. Ya, kali ini kita ada di Nürburgring Circuit. Kita coba latihan di sini ya, guys, bersama beberapa player lainnya. Di sini ada sekitar 5 atau 6 player ya yang main di sini. Kita coba tes kemampuan kita, guys, agar kita tahu di mana kekurangan dan kelebihan kita. Kalah menang itu urusan belakangan ya, guys. So, gimana keseruan gameplay kali ini? Langsung saja kita mulai gamenya. Let's go, let's start, let's gas kan masih. Ya, seperti biasa lala balapan yang kayak seriusan gitu ya. Awal-awal kita akan melakukan kualifikasi dulu, guys. So, ini adalah masih sesi kualifikasi ya, guys. Kita akan mencari nomor untuk start nantinya saat kita melakukan latihan balapan bersama dengan para player lain. Mungkin nanti bakal aku cut ya di bagian sesi kualifikasi ini, karena kalau aku nggak melakukan cutting maka durasi videonya akan sangat lama, guys. A few moments later. Oke, setelah beberapa putaran kita melakukan kualifikasi. Seperti yang aku bilang tadi ya, guys, video dari kualifikasi sudah aku potong agar tidak terlalu lama. Dan ini adalah akhir dari sesi kualifikasi, guys. Dan waktu tercepatku hanya 1:57, guys. Persatunya dia cepet waktu 1:52 kalau nggak salah ya tadi ya. Dan setelah ini kita akan langsung menuju ke garis start untuk memulai balapannya. Oke, akhirnya kita sudah ada di garis start, guys. Dan seperti biasa ya, balapannya kita nggak langsung start on position. Kita akan melakukan sedikit rolling untuk kemudian melakukan start balapannya, guys. Stay double file. Ya, kita sudah mulai untuk rolling dulu, guys. Thank you.
Ya, dan akhirnya kita bisa finish dengan selamat walaupun kita ada di posisi nomor 3 dari 4 pembalap ya guys. Oke, nah, tidak terlalu buruk untuk hasil latihannya. So, thank you buat kalian yang udah nontonin video ini sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya jika video yang aku buat ini cukup menghibur untuk kalian guys. So, aku ucapkan thank you dan see you di video-video selanjutnya.